Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Mas Fandi T. Cahyono, pusatnya grosir mobil bekas wilayah Jawa, Bali, dan Senusantara. Saat ini Mas Fandi sedang ada di pool area Jember ya, lagi pengecekan unit. Cek-cek unit. Ini yang dilelang hari ini nih ada Karimun GS 2019 ini. New Carry ini masih belum dilelang. Cuman plus minusnya nih ya, sudah sepetan lagi. Ini sudah sepetan lagi nih. 2020. Ini ada CR-V. Ras G ini masih belum keluar juga nih, kemarin Lumajang ya. Belum dilelang. Ini ada P Banyuwangi 2023 ini, Sigra M atau Sigra X ini ya. Ini Brio RS plat L, ada Innova bensin nih. Pasarnya Innova bensin kurang lebih 200 jutaan saja ya dilelang ya. Ini ada Canvero nih seharga 150 jutaan. Nih. Lelangnya. Ada Fortuner nih, Vente 2013. Harganya masih anget nih, masih di angka 260. Tapi barangnya cakep. Ada L300. Ini ada Avanza 2006 ini. 2006 ya. Sigra M atau Sigra X juga ini 2021. Ada Grand Max plat L ini. 15 CPS ini. 2017 ini ya. Barangnya masih bagus, utuh. Ada Avanza G. Ini lelang sekarang ya. Ini lelang sekarang nih. 2023 ini. Monggo yang berminat ikut lelang kendaraan mobil bekas berkualitas bisa hubungi Mas Andi Jayono. Motor pun juga ada di sini nih. Motornya juga ada ini, motornya. Cari harga murah, terjangkau. Sini pesan sama Mas Pandi, insya Allah amanah. Tentunya harga masih di bawah pasar. Itu aja sudah. Mau ngomong mau dijual lagi ya, insya Allah bisa. Tuh. Lanjut. Di luar ini ada New Carry 2024 nih. P Banyuwangi. New Carry. L300 2022. Ini full squad LED. Innova Reborn. Ada Kalia nih 2018 nih, P Jember. Kalia 2018 ya, P Jember nih. Mobilnya masih bagus juga nih. Tapi masih belum dilelang. Terus ada Xenia R 2019 nih. R19. Ada Grand Max Pickup 2023 nih. 15 CPS nih, nomor Malang. Yang ini nomor mana nih? NT 2018 ini ya. SS Pickup juga ini ada nih. Monggo. Tidak usah ragu ya, monggo percayakan sama Mas Fandi Cahyono, insyaallah amanah dan berkah. Jika ada salah kata dari video yang Mas Fandi buat ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.